setelah kita cek barang-barangnya nggak ada yang mencurigakan. Oke, cuman ada handphone di situ, ada fotonya dia, ada banyak, tapi ada beberapa ya fotonya yang dia sedang pegang senjata dan beberapa inilah beberapa benda lainnya begitu. Nah itu aja yang kita curigai. Terus sekarang masih dilakukan pemeriksaan. Pak, yang senjata itu asli Pak? Keterangan dia sih replika. Keterangan dia sementara yang kita dapatkan tadi waktu wawancara itu replika. Ya kita kan nggak tahu. Katanya waktu di foto waktu di masa lupa deh Jakarta atau Makassar. Tapi foto itu, tapi keterangan dia itu replika, hanya replika saja. Sekarang masih pendalaman. Masih pendalaman, kan belum selesai. Masih mungkin diperiksa lagi. Akan ditahan dulu Pak. Semalam atau? Nggak ada penahanan, pemeriksaan. Pemeriksaan saja. Yang jelas malam ini masih diperiksa gitu aja sampai kita sudah cukup yakin, sudah cukup semua ya sudah nanti kita baru putuskan. Asalnya warga ini? Kalau alamat KTP-nya sih Makassar. Cuman tinggalnya sekarang di Palopo. Begitu. KTP-nya sana, tinggalnya di Palopo. Sudah lama di Palopo? Sudah lama. Sudah. Tapi yang jelas kalau kesini baru tadi siang. Apa tadi pagi berdagang gitu intinya berdua sama saudaranya begitu. Oh jadi ditangkap sama saudaranya jangan inilah diamankan ya diamankan iya. Dulu karena kita curiga terus kita periksa dan ditemukan barang-barang seperti tadi itu ya sudah baru kita periksa dulu kan, nanti masalahnya baru disimpulkan setelah selesai pemeriksaan.